Holiyun Mubahi adalah apa yang dipakai oleh perempuan sebagai perhiasan. Dengan catatan secara ada, secara biasa. Adapun emas ini yang terlampau banyak dibilang munafir adatan. Munafir, jadi biasanya kan orang-orang emas pakai, mungkin lah pakai gelang, banyak itu banyak, mana Anda punya gelang itu, nah, dua oke okay lah, maknanya kelihatan cantik, tiga cantik, 50 gelang apa nih, ya ini akhirnya macam keluar daripada kecantikan, akhirnya orang macam muak, sudah sini kalung. Sudah bukan kalung lagi, macam rantai. Rantai apa namanya? Rantai punya anjing itu. Cukup. Itu besar macam ini. Nanti sini, Anda tak tahu, tak pernah tengok ya, di bahan Indonesia, di Hadromut. Itu kalau menikah emas 1 kilo. Nanti sini ular. Sini juga macam ada ular-ular gitu. Ya ini menikah di Hadromut mahal. Karena kita kena beli emas ke perempuan itu sedikit banyak. Nah coba bayangkan kalau emas itu dipakai di rumah oke okay lah, untuk apa, mungkin tengok cermin sonok ya, coba entah keluar memakai emas, sini macam ular, sini anaconda, sini naga, emas bentuk orang tengok akan. Minhaj cakap kahol kholin wasmuhami atadina. Seperti seorang wanita memakai khol itu kerantai, tapi yang kaki itu kan perhiasan dipakai di kaki. Jadi ketika dia berjalan, rincing macam itu. Jadi sudah bukan tangannya lagi, tapi apa? Nah, subhanallah, perempuan macam-macam perhiasan itu. Saya tak tahu. Rincing dibilang wasmuhami atadina. 200 dinar. Jadi berapa? 200 dinar, 1000 gram, 1 kilo. Jadi khol-kholnya saja 100 kilo, macam mana? 100 kilo. Ini 1 kilo. Akhirnya macam saya tengok tak cantik lagi lah ya. Ini macam ini dia nak berpamer saja ini. Akhirnya kita tengok wanita ini bukan semakin senang tapi semakin muak. Anda ini nak tunjuk kaya saja. Berbeza kalau sofa wanita pakai satu dua. Emang ada beberapa gelang itu modelnya kecil tapi banyak. Saya pernah tengok itu kecil tapi banyak. Oke tak apa lah. Bukan gelang macam ini, dah besar macam ini ada 5 sini, sampai sini. Sini pun 5. Kalau jalan macam ini, macam dia buat. Ini orang itu apa namanya? Muak. Orang itu apa? Muak. Nah, ketika seperti itu, walaupun itu perhiasan perempuan, dia wajib zakat. Kenapa? Karena itu sudah keluar daripada mubah, tapi sudah menjadi muharram karena keluar daripada adat. Keluar daripada adat. So tengok. Fala zakata fil mubahi idza alimahu malikuhu wa lam yaksudkan. Maka tidak ada zakat di holi mubah kalau maliknya, kalau orangnya itu mengetahui bahwasanya ini dia mempunyai holi dan lam yaksudkan zahu, dan dia tidak bermaksud untuk menyimpannya. Kadangkala ada orang itu senang menyimpan perhiasan, dia tak pakai tapi dia hanya simpan saja. Itu walaupun itu perhiasan, jadi macam Natasha ini punya gelang ada 100, yang dia pakai mungkin cuma 5 atau 6 saja. Yang 90 ini ada buat apa? Anta buat apa, Natasha? Bapak, saya seronok saja deh. Jadi setiap hari sebelum saya naik kelas itu saya tengok dulu 5 menit. Cantik ya? Saya tengok lagi. Ya itu saja, tak ada guna. Sawa'un ittakhadahu bila qasdin aw bi qasdi istikmalihi mubah. Yakni Anda buat apa? Tak ada kisah apa-apa. Apa maksudnya tak ada kisah apa-apa? Au bikos di istikmalin mubah, au bikos di ijaratihi au iaratihi liman yahillulahu. Yakni holi mubah, perhiasan mubah itu tidak wajib zakat dengan niat apapun.
Anda buat itu tanpa ada niat, kecuali Anda tidak kecuali Anda berniat untuk menyimpannya. Kalau Anda tidak berniat untuk menyimpannya, walaupun Anda tak berniat apa-apa, kenapa Anda punya kalung gelang macam ini? Saja-saja, tak ada niat apa-apa. Yang pertama, saya berniat untuk menyimpan, Habib. Kalau ada apa-apa, boleh saya jual lagi. Itu namanya kanes. Atau, saya tak berniat apa-apa, Habib. Saya berniat untuk menyewakannya. Ada kan sewa perhiasan? Saya tak tahu, seharusnya ada. Secara teori pasti ada orang menyewakan perhiasan. Karena sewa baju pengantin saja boleh. Apalagi sewa perhiasan. Ada kan sewa baju pengantin kan? Ada, banyak. Sewa baju pengantin ada, maknanya sewa perhiasan ada. Sewa-sewa perhiasan pengantin saja ada. Karena untuk apa Habib, saya juga perhiasan pun saya tak guna. Untuk kenduri satu hari better saya pinjam atau saya sewa saja. Yakni yang penting orang tampak saya ada perhiasan, suami saya tak malu, selesai masalah. Di rumah orang tak akan tengok. Kalau niatnya itu saja. Kemudian Natasha menyimpan 90 kalung itu untuk menyewakan kepada orang tersebut. Apakah Natasha wajib zakat karena mempunyai banyak perhiasan? Tak. Karena niatnya dia bukan untuk menyimpan tapi untuk menyewakan. Atau untuk meminjamkan, bukan menyewa tapi meminjamkan. Ayo, yang nak kenduri tak ya beli perhiasan, pinjam saja ke saya. Jazakallah khair, jazakillah khair. Semoga Anda masuk surga. Pinjamkan ke Natasha, ke ini, tak ada yang balik semuanya. Hilang semua. Adapun miqdaru zakatin naqdain berapa? Rubu' usyur. Sila. Syartu wujubi zakatil mu'asyarah. Syaratu wujubi zakatil mu'asyarat. Apa itu mu'asyarat? Mu'asyarat di sini sudah saya katakan di kitab-kitab yang lain adalah zakatul nabat. Saya bawa untuk jangka apa? Zakatul banat. Zakatul banat. Zakatul nabat adalah zakat tumbuh-tumbuhan. Dikatakan mu'asyarat karena memang wajibnya itu adalah 1/10. Karena memang wajibnya adalah 1/10. Karena itu dikatakan zakatul mu'asyarat. Dan zakatul mu'asyarat ini ada dua. Ya imma dia hubub. Hubub ini maknanya biji-bijian. Dan biji-bijian ini khusus untuk hal yang dimakan secara kut, makanan pokok. Sudah saya katakan di dalam fikih Syafi'i, makan itu terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya makanan pokok, makanan lauk pauk, dan makan itu obat-obatan. Di dalam bahasa Arab, ghidha, faqihah, dan tadawi. Ada makanan macam beras, gandum, itu adalah makanan pokok. Maknanya Anda kena makan itu. Tidak mungkin Anda boleh hidup tanpa makan makanan pokok. Ada lagi makanan namanya tafakuh. Tafakuh ini macam buah, jeruk, empal. Anda tak akan bisa hidup hanya makan jeruk saja. Anda tak akan bisa hidup hanya makan empal saja. Tapi Anda bisa hidup hanya makan nasi. Kan ada nasi, ada sambal. Sambal itu hanya lauk pauk saja. Anda hidup makan sambal saja tak mungkin bisa. Tapi Anda hidup makan nasi saja boleh. Sesuatu yang tidak bisa lepas daripada tabiat Anda, daripada makanan, itu namanya makanan pokok. Di dalam bahasa Arab namanya ghidha atau ut. Dan yang wajib dizakati di dalam zakat tumbuh-tumbuhan, ut ini adalah apa yang Anda makan sebagai makanan pokok di dalam keadaan yang selisa. Dibilang fi halatil ikhtiyar. Bukan fi halatil darurat, macam sekarang ini. Anda ini fi halatil ikhtiyar. Ada beberapa orang di macam di Yaman itu
mungkin mereka di dalam keadaan tertentu, dalam keadaan perang, tak ada makanan, mereka akan makan apapun. Sampai dibilang sebagian mereka itu makan handol. Tahu handol gak teman? Handol itu kuaci, tahu kuaci? Kuaci tapi kuaci Arab. Lebih keras daripada kuaci Nusantara. Maksudnya kuaci biasa kan lembut-lembut sikit kan? Kuaci Arab. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Keras sangat. Mereka dulu makan itu. Dulu orang-orang di Tarim itu dalam mungkin tahun 50-an kan terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua. Makanan itu terpotong lah ke Tarim itu. Jadi tidak ada makanan. Yang boleh mendapat makan itu hanya keluarga, namanya keluarga Al-Kaf. Keluarga apa? Al-Kaf. Orang-orang Tarim itu minta makan ke keluarga Al-Kaf ini. Sampai saya minta kurma, saya minta nasi, tak boleh. Minta kurma, tak ada. Sudahlah. Zimbil hakil kurma. Zimbil itu tempat letak kurma. Itu kan ada sisa-sisa kurma sikit kan. Saya minta zimbilnya, mungkin saya boleh ambil. Sisa-sisa, tak boleh. Saya nak pakai. Ya sudah, zimbil itu siram air. Saya akan minum airnya. Karena terlampau apa? Teruk kelaparan. Akhirnya orang-orang Tarim pada saat itu memakan handol. Handol itu adalah apa? Kuaci Arab. Sekarang ada orang tanam handol, apakah dia wajib zakat? Bi'tibar bahwasanya ketika itu orang-orang Tarim memakan handol, pendapat mu'tamad tidak. Kenapa? Karena handol itu dia hanya dijadikan makanan pokok dalam keadaan darurat, bukan dalam keadaan yang ikhtiar. Bukan dalam keadaan yang ikhtiar. Syurutu wujubi zakatil mu'asyarat wahiyya. Zakatul mu'asyarat di sini hanya dua. Dari buah-buahan dan dari biji-bijian. Dari buah-buahan itu hanya dua saja. Ini Anda kena. Ini Anda kena paham. Ada dua buah-buahan di dalam fikih Syafi'i ini dianggap buah-buahan ini spesial. Apa? Kurma dan anggur. Bukan rutab, tapi tamar. Sama, tapi bila-bila diungkapkan dengan rutab karena berbeza, rutab dan tamar itu berbeza. Rutab itu yang masih lembek-lembek itu. Tamar itu yang sudah menjadi, yang sudah kering menjadi kurma. Itu namanya tamar. Tapi kalau rutab itu yang masih bukan mentah di sana. Macam ada air-airnya. Fresh. Masih fresh. Masih fresh, terus warnanya kuning. Itu sedap, so. Sedap itu lebih mahal daripada daripada tamar. Tapi di dalam zakat tolak ukurnya bukan dengan rutab, tapi dengan tamar. Kenapa? Karena tamar itu ketika sudah karena rutab itu ketika sudah menjadi tamar, dia akan mengecil. Airnya akan kering. Kering. Kalau airnya kering, beratnya akan kurang. Karena itu ketika di dalam zakat tolak ukurnya bukan dengan rutab, tapi dengan tamar. Dan rutab dan tamar dan anggur. Anggur ini bukan anggurnya, tapi zabibnya. Zabib itu kismis, kan anggur. Kalau sudah kering menjadi kismis kan? Kismis itu dalam bahasa Arabnya zabib. Kismis kan? Namanya apa di sini? Kismis. Oke. Dua buah ini di dalam fikih Syafi'i mempunyai spesial. Ada spesial apa? Spesial di dalam hukum. Di antaranya zakat. Itu yang pertama. Yang kedua namanya khors. Yang ketiga musaqah. Yang keempat namanya bai'ul aroya. Bai'ul aroya ada empat. Maknanya selain dua buah ini, Anda punya berekar-ekar pun. Saya punya kebun epal 100 ekar. Tak wajib zakat. Tak wajib.
zakat. Kenapa? Subhanallah, saya tak tahu ini diantara apa namanya khususnya yang Rasul yang syariat buat di dua buah ini, anggur dan tamar. Macam mana spesial rutab itu kan harus menjadi tamar, inaf harus menjadi zabib. Nanti kadarnya nisabnya itu 5 ausuk, 1 ausuk itu dihitung daripada setelah menjadi zabib ataupun tamar, bukan ketika dia menjadi rutab ataupun inaf. Syartu wujubi zakatil mu'asyarat. Oke. Wahia ar-rutabu, dan itu adalah apa? Ar-rutab. Wal-ainabu, di dalam buah-buahan rutab dan ainab saja, itu saja. Yang lainnya tak wajib zakat. Wa ma yuqtatu, dan apa-apa daripada hubub, daripada biji-bijian yang dipakai untuk makan makanan pokok sebuah negara. Dalam keadaan tidak darurat. Dibilang wa ma yuqtatu ayyakumu bihil badanu ghaliban. Yakumu bihil badanu ghaliban. Maknanya biji-bijian itu, kalau Anda memakan biji-bijian itu akan membuat badan Anda itu boleh untuk tegak, boleh untuk apa? Tegak. Anda kalau lapar macam saya sekarang ini puasa, setelah makan apa namanya? Nasi. Kuat lagi kan? Nah, tapi kalau coba setiap hari Anda makan jeruk, lemes kan? Itulah yang namanya put. Yuktatu bihi ghaliban. Yuktatu bihi ghaliban. Dan harus halatul ikhtiar. Kalau sudah darurat tak macam apa lagi? Karena itu kan tidak ada kayu rotan pun, akar pun jadi, tidak ada rotan akar pun jadi. Kalau tak ada rotan yang mahal, kita pakai akar pun jadi. Tidak ada gandum, handol pun jadi. Macam mana? Yang penting hidup dulu. Nanti Anda rasa lapar, rasa apa, sudah, yang namanya juga manusia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami sudah menciptakan insan itu di dalam keadaan kepenatan. Tak ada yang namanya sedap di dunia ini. Kenyang itu adalah hilangnya rasa lapar. Tak ada sesuatu yang seronok namanya kenyang, itu tak ada. Yang ada hanya hilangnya rasa lapar. Suatu yang seronok namanya apa? Hilangnya rasa apa? Haus. Tak ada itu. Anda senang setelah minum itu karena rasa haus Anda hilang, tapi tidak rasa seronoknya. Sehat itu hanya hilangnya rasa sakit. Memang macam itu. Itulah yang namanya dunia. Dunia itu semuanya hanya kepenatan. Karena itu tidak ada kenikmatan di dunia. Yang ada hanya kepenatan. Karena itu Allah kena menciptakan satu dunia lagi untuk manusia itu berlezat-lezat dan berselisih-selisih di sana. Jadi jangan harap Anda di dunia ini senang. Sekarang Anda tertawa dengan kawan, tertawa, bercanda. Nanti sudah punya menikah, sudah punya anak, semuanya hanya tengok saja nanti. Semua, nah, macam itulah dunia. Benar. Nah, semacam mana lagi? Saya orang-orang Hadramut, nak makan apa sudah? Daripada saya mati, better saya makan handol. So, tengok nama dua. Kharaja bihi ma yuqtatu daruratan ka habbatil handol. Handol dijual, sampai sekarang dijual. Saya tak boleh makan handol itu. Kecil-kecil macam keras-keras. Saya kalau makan itu satu, saya buang. Saya punya kawan langsung banyak. Luar sempit. Ini saya bilang, dahsyat sangat. Saya tak boleh makan handol. Karena terlampau apa? Keras. Terlampau keras. Ada beberapa orang pandai. Dulu makannya handol. Sudah lah, macam mana? Tak ada apa namanya? Tak ada yang lain. Fala tajibu fihi zakat. Fala tajibu fihi zakat. Minal hubub. Minal daripada hubub. Kal hintah wa syair wal aruz. Hintah ini gandum lah. Syair juga sama, gandum. Tapi saya tak tahu, biji-bijinya mungkin sedikit berbeda. Saya tak terlampau paham ini urusannya perempuan. Macam-macam ini. Aruz, karena ada beda so. Hintah, syair. Satunya hintah, syair, bur. Tiga ini gandum. Tapi
dia sesuatu yang berbeza. Mungkin bijinya berbeza. Yang saya tahu katanya gandum syair ini lebih besar daripada bur. Saya pun hanya beberapa kali aja tengok biji gandum itu. Saya tak tahu, mungkin Anda boleh tengok di mana namanya, di Google Image, apa beza antara syair bur dan hintok. Tapi dua-duanya kalau diartikan di dalam bahasa Melayu adalah gandum. Tapi confirm itu berbeza. Confirm berbeza. Tapi saya tak tahu bezanya macam mana, itu perempuan yang tahu. Karena yang kecil mereka macam itu. Harus memang benar kan? Memasak dapur. Tapi tak tahu. Kecil mereka di situ. Harus beras, duroh, apa duroh, jagung, duhun, saya tak tahu duhun ini apa. Wal hemes, wahya sumburoh. Sumburoh ini apa ya? Dulu sering dibagikan ketika khataman di asroh awakhir itu. Ketika kita datang khataman di malam-malam ganjil di masjid-masjid, pasti ada orang membagikan sumburoh ini. Jadi ya macam-macam jagung besar-besar. Sedap itu, sedap sangat. Benar, sedap. Jadi dia beli 1 kg, nanti direndam. Jadi dia macam besar. Terus direbus. Terus dimakan satu-satu, sedap sangat, benar. Sedap sangat. Saya biasanya makan ketika apa namanya? Khataman itu, ketika asro awakhir, malam-malam ganjil khataman. Di situ saya biasanya hadir, kita hadir mana? Di masjid Mudur, betul kita hadir, kenapa? Sumburohnya sedap. Sumburohnya, benar, sumburohnya sedap. Jadi kawan-kawan itu yang tanah sumburoh, buat saya. Saya bawa setengah kilo sumburoh, saya buat di kamar, sedap. Tapi, itu kalau nak beli banyak, cuma kita kan student. Tak buatlah kita orang-orang yang buat. Kacang kuih dia bukan kacang dia. Dia macam kacang, tapi bukan kacang. Anda boleh tengok di Google sumburoh. Sumburoh. Wal bakilla wa wal full. Tahu bakilla kan full, full. Nah, di sini banyak kalau full. Anda di kedai Arab itu, ya Allah full yang warnanya merah apa? Hah? Kacang full. Oh, kacang full. Yang kayak full ya. Kalau Anda di kedai-kedai Arab itu, di kedai-kedai Arab di apa tuh namanya? Tempat itu macam sarden, warnanya merah. Warnanya merah. Atau bukan itu namanya fasulia. Itu namanya fasulia. Full itu yang warnanya kuning di tumbuk itu. Apa namanya itu? Kacang full ya? Kacang full. Saya full, saya boleh makan. Maknanya kalau ada orang beri saya full, saya boleh makan. Fasulia saya tak boleh makan. Saya kecil-kecil ya? Hah? Kecil-kecil warnanya merah. Bukan banyak full fasulia ini. Full fasulia ini Anda boleh tengok di kedai-kedai Arab dekat sini, kedai-kedai Arab, kedai-kedai runcit Arab. Anda boleh cari. Saya nak cari full, cari fasulia banyak. Full sama fasulia ini kalau di Arab, di Melayu macam tahu dan tempe. Orang-orang sering makan itu. Taufu. Ini kan tempe taufu kan banyak orang makan kan. Lah, full sama fasulia itu taufu dan tempenya orang Arab. Jadi maknanya mereka biasa lah makan apa? Fasulia. Saya tak boleh makan fasulia itu macam pelik lah. Ada orang datang ke saya, "Habib, saya dari Hadramaut, saya beri fasulia khas Hadramaut." Saya tertawa. Di Montaikin dekat rumah saya jual ini juga. Tak ya ada jauh-jauh ke Hadramaut beli fasulia. Ada di Montaikin aja deh. Macam bukan bersih. Ini Habib untuk Habib dari Hadramaut. Iya, macam si orang bodoh saja. Masuk akal. Wal bakila wahyal ful, wal lubia wahwa ad-dajarul abyad. Dajar ini saya tak pernah makan di Hadramaut, tapi di Jordan saya sering makan dajar ini. Bentuknya macam jagung, warnanya kuning-kuning gitu.
Macam jagung. Bukan jagung. Dia semacam jagung. Saya ketika saya makan itu, listrik saya datang lagi, saya tak bisa makan itu. Tapi sedap sama, benar, sedap ini. Tapi sekali-kalilah, sebulan sekali, dua bulan sekali, oke. Tapi Anda nak makan setiap satu minggu satu kali, perut Anda berteriak itu. Dajjal ini. Dujrul abiyah. Wal juluban wa wal humbus. Wah, alam humbus ini mungkin apa yang saya humus-humus. Kalau apa yang saya maksud benar, humbus ini adalah humus. Katanya bukan. Ya, kalau humus itu di kedai-kedai Arab banyak. Kedai-kedai makan Arab banyak. Namanya humus, warnanya putih, ditumbuk. Sikit-sikit masam. Saya tak suka itu. Humus ini. Wal mash wa huwa ad-dijrul aswad. Saya tak tahu dijrul aswad itu macam mana. Saya yang tahu dijrul abiyat saya tahu. Tapi dijrul aswad itu saya tak tahu. Mungkin dijrul abiyat terkena matahari. Jadi macam eksotik sikit lah gitu ya. Halat al-ikhtiar. Wan nisa form 1. Ausuk. Khom satu, ausuk. Dibilang satu wasak, situna soan. Satu wasak, situna sok. Maknanya, lima wasak, 300 sok. Satu sok, 4 mut. Mut ini macam ini. 4 mut. Kira-kira satu mut itu kira-kira sekitar setengah kilo. Atau 6 ons. 6 ons. Satu sok, 4 mut. Satu wasak, 60 sok. Maknanya, 5 wasak, 300 sok. 300 sok dikali 4 mut. Berapa? 1200 mut. 1200 mut dikali setengah kilo. Kira-kira 600 kilogram. Nisabnya. Kalau panen Anda 600 kg, Anda wajib zakat. Anda wajib zakat. Zakatnya itu berapa? Mikdarnya itu berapa? Suruh tengok di sini. Wa mikdaru zakatil mu'asyarat al-qushur in suqiyat bi ghairi ma'lumah. Jadi kalau diberi namanya tumbuhan itu kan perlu apa? Perlu apa? Perlu perawatan. Dulu kan tak ada apa itu namanya apa itu tahu pupuk. Pupuk itu yang untuk obat-obat agar tumbuhnya apa baja atau apa itu kan tak ada baja-baja kan. Dulu kan hanya apa namanya, dulu kan hanya air kan. Lah air itu kan diharapkan susah. Bila-bila air itu, bila-bila penyiraman itu dari air, bila-bila bukan dari bukan air dari air hujan maksudnya. Bila-bila bukan dari air hujan atau an-nawadhi. Kalau Anda menyirami, Anda punya apa namanya? Tanaman menggunakan air hujan. Maknanya Anda tak keluar uang, air hujan kan free kan? Jadi mungkin dia buat tandon, tahu tandon. Tandon itu tempat untuk menampung air hujan. Dan air hujan ini dia mempunyai keistimewaan. Dia bisa untuk menumbuhkan tanaman lebih bagus daripada air biasa. Apa dalamnya itu wa anzalna minas samaa'i maa'an mubarakan. Air yang mubarak. Air yang mubarak. Karena itu satu siraman dengan air hujan sama dengan beberapa kali siraman dari air selain air hujan. Wadah ya. Selama Anda tidak mempunyai, Anda tidak ini efek-efek nak maghrib, nak cakap apa saya sudah lupa. Kalau Anda menggunakan air hujan, maknanya Anda itu kan free. Ketika Anda free, Anda diminta biaya yang lebih besar di dalam zakat, yaitu usur 1/10. Kalau panen Anda 1000 kilo, 1 tan,
maknanya Anda wajib zakat 100 kilo. 100 kilo. 10% daripada hasil daripada zakat Anda. Hasil daripada zakat Anda. Kalau Anda menggunakan selain air hujan, maknanya Anda ambil air daripada sungai, kemudian Anda itu ambil air dari mana? Oh, saya kena beli apa itu, alat pipe-pipe itu. Pipe-pipe nanti saya letak di itu sungai, nanti saya alirkan air sungai ke saya punya sawah. Loh, pipe itu kan bukan gratis kan? Itu kan belinya dengan uang, bukan dengan daun. Pipe itu. Selama Anda sudah mengeluarkan uang untuk pipe dan untuk cara ini macam-macam itu, Anda diminta oleh syari agar tidak terlalu terbebani. Anda diminta setengah daripada 1/10. Maknanya nisful usyur. Nisful usyur ini kalau 10% kan 10% kan. Ini 5% saja. Jadi kalau panen Anda 1 tan, Anda cuma wajib 50 kilo untuk zakat. Oke, Habib. Saya tak piur dengan hujan dan juga tak piur dengan nawadih. Nawadih itu adalah lembu-lembu yang didesain untuk mengambil air daripada sungai ke sawah. Terus macam mana? Saya 50-50, Habib. 6 bulan dengan nawadih. Maknanya 6 bulan saya ambil dengan lembu atau dengan pipe, 6 bulan saya ambil dengan air hujan. Terus zakat saya berapa? Tolak ukurnya bukan dengan berapa kali Anda menyirami. Faham ya? Jadi, oh, saya menyirami dengan air hujan selama 1 tahun 10 kali. Dengan air dari sungai 10 kali. Maknanya, saya kena zakat kalau air hujan piur kan 10%. Kalau air sungai piur Anda amik, 5%. Kalau setengah-setengah, maknanya 7,5%. Tolak ukurnya bukan berapa kali Anda menyiram, tapi tumbuhnya tanaman itu berapa. Kenapa? Karena air hujan itu mempunyai zat yang lebih baik untuk menumbuhkan tanaman. Jadi satu kali siraman hujan lebih baik daripada 4 atau 5 kali siraman air sungai. Jadi kalau satu macam ini ya tumbuhnya ya, ini adalah pohon. Dari sini tumbuh dengan air sungai. Dari sini ke sini tumbuh dengan air hujan. Maknanya tumbuh dengan air hujan lebih banyak daripada tumbuh dengan air sungai. Walaupun dengan air hujan hanya disirami 3 kali, dengan air sungai disirami 7 kali. Akan tetapi efek menumbuhkan tanaman dengan air hujan lebih baik daripada dengan air sungai. Jadi ketika ini zakatnya akan dibagi ke air hujan lebih banyak daripada air sungai. Kalau macam ini walaupun oh ini 10, ini 10 ya, ini 10 kali. Walaupun jumlah siramannya 10 kali 50-50. Tapi karena tumbuhnya lebih banyak, oh 2/3 tumbuh dengan air hujan, 1/3 tumbuh dengan air sungai. Maknanya 2/3 dari 10%, saya tak tahu berapa, setengahnya 5, 1/3, 3, hitung saja 7%. 1/3 daripada 5%. 1/3 daripada 5. 5 dibagi 3 berapa? Hitunglah 1,5. 1, akhirnya Anda wajib zakat berapa? 8,5%. 8,5%. Bukan Anda wajib zakat 7,5% karena 50-50. Anda tengok daripada jumlah siraman, tidak. Tapi Anda tengok daripada
tumbuhnya macam-macam. Habib, 7,5 itu dari mana Habib Anda dapat 7,5? Karena kalau 50-50, Anda kan wajib 10% kan? Tapi setengah saja, 50-50, setengah dari 10 berapa? 5 kan? Setengah daripada 5 berapa? 2,5. 2,5 kan? 2,5 tambah 5 berapa? 7,5 kan? Kalau 50-50, Anda wajibnya 7,5. Tapi karena ini bukan 50-50, tapi 2,3 sepertiga, Anda wajibnya 8,5. Tolak ukurnya bukan dari? Siraman. Siraman, tapi dari? Tumbuhan. Sebenarnya di dalam zakat mu'asyarat ini masih ada hal-hal yang perlu saya jelaskan. Tapi karena tidak disebutkan di sini, macam khors. Soalnya akan saya jelaskan esok saja. Apa itu khors? Dan ini adalah khususia yang ada di dalam zakat. Insyaallah. Sampai sini ada yang tanya pasal ini? Kata ada? Kita akhiri sampai sini dulu. Saya kena berbuka ini. Sudah pening. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa rida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.